Jadi teko lo rep. Wes ditutup arah satalan nih. Kocone diresake apa sesuk eh? Wis terserah. Sesuk ya. Paterne. Eh? Piye? Dikuat. Sore. Pemirsa Master Joglo, sahabat-sahabat Master Joglo dan Cokro Bilowo Junior. Hari ini tanggal 13 hari Minggu, kita berada di gudang untuk proses pengiriman kursi pesanan Sultan Lur yang terbuat dari bahan baku kayu jati pilihan. Dan di sini kita menerima pesanan kusen, pintu dan lain sebagainya yang terbuat dari bahan-bahan kayu jati yang berkualitas. Ini tempatnya dan ini gudangnya lor. Dan ini untuk bahan baku rumah joglo yang masih lock atau gelondongan, belum menjadi kotak atau masih gelondong, belum diproses untuk penggerajian. Lor, ini kita akan mengadakan pengiriman kursi pesanan Sultan lor. Madep rene Gus. Kursi ukir yang terbuat dari bahan kayu jati yang berkualitas. Ini khusus produk-produk dari Master Joglo Cokroblo Junior Lur. Ini tempat produksinya atau tempat gudangnya. Dan ini bahan-bahan bakunya yang masih lok atau gelondongan kayu jati super dan pilihan. Adep depan. Ini proses pengirimannya. Kerdus. Oke, madepan. Madep rene ora apa-apa, madep rene ora apa-apa. Madep rene. Ah, ngono. Jadi teko lo rep. Wes ditutup arah satalan ini. Kocone diresake apa sesuk eh? Wis terserah. Sesuk ya. Paterne. Eh?
Iya. Dikuat. Ini sudah sampai pada tujuan. Tujuannya ini pengiriman yang berada di ujung kulon lur. Karena ini bahan baku kayu jati yang berkualitas, meski korsinya berat sekali lur, ini harus orang banyak karena berat sekali. Nggih. Pikirin.